Daniel Mananta terus memancarkan kebahagiaan pasca foto pernikahan mirip dirinya dengan seorang wanita bule beredar di dunia maya. Namun ia membantah penyebab kebahagiaannya karena foto tersebut. Ia mengaku bahagia karena bisnisnya sedang menuai keberhasilan. Maklum saja, ia berencana akan memproduksi sebuah film yang tarafnya se-Asia Tenggara. Gua terlihat lebih happy. Ya iyalah, gila, bisnis banyak, bisnis bagus, kita kan kenapa gak happy gitu. Daniel begitu bahagia. Apalagi kesibukannya didukung oleh pasangannya tercinta. Namun saat sesi wawancara berlangsung, tiba-tiba saja Daniel mengaku bahwa pasangannya adalah seorang perempuan, meski tampil dengan rambut pendek ala tomboy dalam film terbarunya. Dia sangat mendukung gue banget dan pokoknya apapun yang gue kerjain, dia mendukung banget. Dan itulah cewek yang baik ya, selalu mendukung dan kerja di dapur terus. Gak, bercanda. Dan perlu diingat pasangan gue adalah perempuan. Karena kalau misalnya gue ngomong pasangan, iya, maksudnya kadang-kadang fitah-fitahnya pasangan Daniel, kenapa dia gak mau bilang ceweknya aja gitu kan ya.